Yang satu seperti Gatot Gaca ya. Gatot Gaca. Kalau Gatot Gaca main hidup gue right. Terus Maharsi Kumbayana. Kasep coba kaget ke arep kasep. Terus Rahwang. Oi, ya. Pamang. Tika mari timangku krak kaula teu karana banget kejo seutik-eutika ceun. Ngana ngukuling nu digugung ni pake tilama kaeuling. Aduh alaye pamang. Tapi itu pas seperti itu. Pak Owon pernah bertapa atau semedi enggak sih? Enggak pernah. Enggak. Berarti cuma belajar ilmu supranatural tuh dari Solihin. Iya. Enggak pernah gitu ke hutan atau enggak kemana-mana. Pernah belajar dalang? Enggak, Pak. Cuman ide suka mendengarkan tapi sama saya sudah dipraktekkan gitu. Waktu dulu aku bisa mendalang gitu, Pak. Berarti karena Bapak udah yakin bisa mendalang makanya bisa bikin percaya diri, bikin karakter Akibanyu itu. Cuman percaya diri aja. Cuman percaya diri aja. Cuman keberanian aja gitu, Pak. Tapi pertama kali kepikiran dan mulai-mulai nipu-nipu TKW biar dapat duit kapan sih, Pak? Awal banget, Pak, kapan mulai? Awalnya waktu dulu saya tahun berapa? Kalau ingat 2016 selama aku nikah sama Ibu Halimah. Gitu. Awalnya. Duit hasil nipu buat apa, Pak? Apa? Duit hasil nipunya sih buat dipakai apa aja selama ini? Ya hasil nipunya waktu dulu kan kalau misalnya dari Dede misalnya dikasih 4 juta, Dede suka ngambil duluan 1 juta. Saya pegang 3 juta. Yang 3 jutanya aku suka lari ke istri saya yang namanya Maimunah.